Kita mulakan buletin awani jam ini dengan susulan banjir di dua kawasan perumahan di Kundang dan juga Kuang, Selangor. Tinjauan Isra Awani pagi tadi mendapati air mula surut namun banyak harta benda penduduk yang terlibat rosak akibat dimasuki air. Lebih 200 buah rumah dinaiki air dalam banjir kilat yang melanda akibat hujan lebat petang semalam. Kira-kira 600 keluarga terlibat dengan banjir kilat ini. Dan ini merupakan musibah kali keempat berturut-turut dalam tahun ini. Pukul 6 lah. Enam ya, itu air dia naik lagi. Sampai sekarang lah. Sekarang baru mau masuk rumah lah. Ada yang itu lentainya tambah sudah masuk rumah. Tinggi mana? Sini, tinggi sikit lah. Jadi lambat sikit masuk lah. Rasa-rasa sebab apa air banjir ni? Air banjir basah ini sungai ya, dia sempit, dia mau air mau surut lah, dia sangkut-sangkut. Banjir dah dalam bulan ini dah 4 kali. Ini yang paling teruk sekali. Kan, satu kaki sampai dalam rumah. Semua tak tahu apa nak buat lah. Apa sebab? Sekarang kita tengah cuci ya, ni. Kalau apa pihak berkuasa boleh tolong macam mana nak buat ke apa ke. Habis barang semua tak dapat diselamatkan. Kereta pun habis terendam semua. Barang perabot, semualah kerusi, pembaran dapur, mesin basuh semua, peti air semua habis. Dipercayai sebab apa air naik? Tak tahulah, sistem peparitan ke sungai ke. Sebab bila hujan lebat, kali ini hujan bukannya lama sangat pun. Sekejap je. Air melimpah masuk ke kawasan taman itu dipercayai berpunca dari limpahan air Sungai Kundang Tinggi dan Sungai Tasik Puteri.